Ya, yang jelas memang posisi kami justru semakin sulit karena tim-tim yang di atas kami nilainya 31 atau 32 yang hanya membutuhkan satu kemenangan aja, saya susah untuk mengejar. Tapi saya sampaikan bahwa ini menjadi tentunya yang pertama saya bertanggung jawab, yang kedua juga pemain juga bertanggung jawab. Tapi yang pertama tanggung jawab adalah saya, karena saya cuma aktivis ini. Tapi yang kembali lagi bahwa tentunya pemain juga ikut bertanggung jawab, meskipun saya yang nomor satu yang bertanggung jawab karena yang main kan juga. Tetapi saya tetap bertanggung jawab dengan situasi yang ada. Nggak tahu ini nanti kedepannya seperti apa. Kembali lagi, kekalahan-kekalahan dari 4 pertandingan adalah kesalahan kami sendiri. Itu yang sangat disesalkan, kecuali kalau tidak ada koreksi, kecuali kalau tidak ada perbaikan, ya boleh saya mungkin disalahkan. Tetapi ini sudah saya perbaiki semua. Itu ya, itu sih. Terima kasih.